Kita ke acara pernikahan dulu guys. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan pergi ke nikahan saudara aku. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ini adalah pernikahan adik sepupu aku. Dia menikah di saat pandemi COVID-19. Gimana deh perasaannya mau nikah? Perasaannya deg-degan, asli, parah. Doa apa lo ya buat anaknya? Sehat ya, bahagia selamanya. Amin. Biar jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah hantaran pernikahan buatanku. Isinya ada mukena, sajadah, handuk, tas, sepatu, dan lain-lain. Mengadakan acara pernikahan di saat pandemi harus mengikuti protokol kesehatan yang disyaratkan. Di antaranya adalah badan harus dalam kondisi sehat dan wajib membersihkan tangan dan menggunakan masker. Jika acaranya dilaksanakan di kantor urusan agama, maka hanya boleh diikuti 10 orang dalam satu ruangan. Apabila dilaksanakan di luar kantor urusan agama, maka jumlah tamunya boleh mencapai 30 orang atau maksimal 20% dari kapasitas ruangan. Petugas nikah, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki harus menggunakan sarung tangan dan masker ketika melaksanakan ijab kabul. Dan standar kesehatan COVID-19.
lumayan lah, nggak masak sendiri. Alhamdulillah acara akan selesai, perasaannya udah lega, klop, mantap banget. Gimana Umi perasaannya setelah menikah? Campur aduk. Suka campur aduk? Baru 2 menit. Mau honeymoon kemana abis ini? Jogja. Yeay, ikut dong. Beri keberkahan dalam kebaikan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, semoga diberi hubungan yang soleh dan saleha.